Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pencinta bonsai. Berjumpa lagi dengan saya Teguh Rizal di channelnya Teguh Rizal isi. Jadi untuk selama ini saya sudah jarang melakukan upload tentang bonsai, mungkin karena waktu yang tidak memungkinkan, ada kesibukan yang tidak sempat melakukan perawatan pada bonsai bonsai. Jadi teman-teman lihat sendiri, ini hasilnya sudah lama tidak ada perawatan pada bonsai yang dulu lebih menarik kita lihat. Sekarang hasilnya cukup mengecewakan, daunnya sudah banyak dimakan sama ulat. Jadi untuk selanjutnya pada bonsai ini saya melakukan perawatannya lebih ekstrim, karena kita lihat seperti ini pun sudah tidak ada menarik lagi. Jadi saya lakukan perawatan ekstrim, buang semua pelepah-pelepah, yang kita tinggal cuman tunas baru, karena yang tunas yang terakhir ini pun sudah dimakan sama ulat. Jadi teman-teman lihat ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel saya, like dan share, jangan lupa bunyikan loncengnya. Jadi semua pelepah kita potong atau kita buang.
pelepah ini masih muda, cuma karena daunnya sudah dimakan sama ulat, jadi kita langsung potong. Ini tunas barunya. Teman-teman, yang ini kita pelepah ini kita sisa dulu, takutnya nanti patah, jadi kita ikat yang ini. Seperti ini, teman-teman. Ini dia teman-teman hasil akhirnya setelah kita buang pelepah atau perawatan ekstrim. Ini tinggal 2 pelepah. Kita tunggu sekitar nanti 1 minggu kita buang lagi karena sudah kelihatan tidak menarik. Daunnya sudah dimakan sama ulat. Ini batangnya sudah lumayan. Akar barunya juga masih subur. Mudah-mudahan nanti hasil akhir ini bisa seperti ini. Ini dulunya juga tinggi tapi patah, saya lakukan perawatan ekstrim juga tapi hasilnya lebih bagus. Oke teman-teman, itulah hasilnya setelah kita lakukan perawatan ekstrim pada bonsai yang dulunya bagus, sekarangnya sudah tidak menarik. Kita lihat, jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe channel saya Tukur Jelisi dan mengikuti perkembangan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.